Tak lagi tutupi kedekatan, Luna Maya dan Maxime Boutir kini tidak malu umbar kemesraan. Baru-baru ini, Luna Maya dan Maxime Boutir kerap memamerkan momen kebersamaan mereka. Bahkan, keduanya kini sudah tak lagi canggung umbar kemesraan. Semua itu bermula sejak keduanya kini mengumumkan menjadi pasangan kekasih. Terbaru, Maxime Boutir terlihat gemas dengan mencubit pipi Luna Maya di sebuah restoran saat keduanya makan bersama. Maxime yang mengenakan kaos putih tampak menggoda sang kekasih yang tengah fokus melihat ponselnya. Mantan Prilly Latuconsina itu terang-terangan mengaku jika dirinya menyukai perempuan yang memiliki pipi cabi. Momen kemesraan Luna dan Maxime itu dibagikan dalam video di akun YouTube pribadinya Luna Maya, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Hal itu bermula ketika salah satu pelayan restoran menyebut mantan Ariel Noah terlihat lebih kurus daripada di foto maupun video yang beredar. Bak tak ingin sang kekasih terlihat lebih kurus, Maxime lantas berdalih jika dirinya menyukai pipi yang lebih tembem. Mendengar gombalan sang kekasih, Luna Maya sontak tampak salah tingkah hingga mencoba menahan senyum. Wanita berusia 39 tahun itu nampak tertunduk malu saat Maxime Boutir mengumbar rasa suka atas dirinya. Aksi Luna tersebut membuat Maxime Boutir gemas hingga ia mencubit pipi Luna Maya. Momen kemesraan Luna Maya dan Maxime Boutir itu pun langsung menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar Luna dan Maxime berjodoh hingga menikah.